Pagi. Udah apa? Udah. Eh, gimana kabar lu? Ya, gitu deh, Bim. Anaknya sih asik-asik aja. Lecture juga lumayan kok. Cuman assignment-nya, men, gila. Mati gua. Ya emang gitu kalau ngambil jurnalis. Pertama juga susah mana-mana. Cuma mau biasa kok. Ya, udah makan belum lu? Udah. Tadi gua makan di kampus. Oh. Bim. Hah? Mending gua cari rumah dong. Nanti. Iya. Ya boleh. Gua ada kelas kok abis ini. Sik. Ya udah kalau gitu. Hey, Bin. Hey, Chris. Nanda, Nanda. Dia Chris. Selamatnya cewek gue. Oh. Andra. Chris. Gua tadi ngeliat lo di UTS. Lo kuliah di situ juga, Andra? Iya. Emang lo kuliah sana juga? Iya. Lo ngambil apa, Chris? Jurnalis juga lagi? Enggak, gua ngambil fashion design. Kalau pernah selesai makan, mau nggak makan nggak? Udah. Gua mau nyari apa teman sama Anda ntar. Oh, lu masih nyari rumah, Andra? Iya, Chris. Tapi homestay gua bosenin gitu. Kamar di rumah gua cukup gede kan untuk berdua. Ini share sama gua aja. Lihat nanti deh. Bim. Hah? Cabut, Bim. Yuk. Buru-buru amat sih. Sore nih. Oh, yang bener. Jadi siap, guys. Oke. Ya, guys, duluan, guys. Iya, enggak. Nggak. Gue jemput cewek gue dulu ya. Ya udah deh. Sydney aneh banget sih, Bim. Sebentar terang, sebentar hujan. Ya, namanya juga Sydney, Indra. Emang kayak gini lagi cuacanya. Aneh. Ayang, kenalin yang. Halo, Kara. Andra. Emangnya lo udah berapa lama, Andra, di Sydney? Ya, baru 1,5 bulanan deh. Si Andra mau jadi tempat tinggal lagi. Soalnya dia katanya bosan gitu sama homestay-nya. Oh, lo mau nyari rumah, Andra? Yang sendiri apa yang sharing? Gua sih maunya sharing, Kar. Lagian kan selain murah juga nambah temen aja. Bagus Indra kalau niat lo kayak gitu. Cuman kalau masalah tinggal, bukannya lo harus benar-benar kenal ya sama tuh orang.
Masalahnya kan lo juga baru dateng, ntar salah-salah ketipu lagi lo. Hah? Ketipu gimana, Kar? Gini deh, gue kasih contoh ya. Misalnya lo tuh mau bayar rumah gitu sama si Hermet lo, terus duitnya udah lo kasih kan, tiba-tiba bukannya dibayarin malah dibawa kabur. Udah dong ya, masa orang bodoh kamu takut-takutin sih? Tapi Indra, itu emang bener sih Indra, udah banyak kejadian kayak gitu di sini. Apalagi ya ada pengalaman pribadi juga sih. Serius lu Bim? Yep. Tapi Kar, gua bisa lihat orang kok. Ya mudah-mudahan sih nggak ketipu. Ya pokoknya sih Indra, lo lihat aja deh. Nggak ada sampein Indra. Yaudah, ntar ketemu dalam ya Bim. Oke. Gue tau. Deket lagi ya, Yang ya? Gue anterin yuk. Ah, serius lu? Iya. Sik. Yuk. Bu Indra. Mas. Udah nyampe nih. Yakin lo Bim di tempatnya? Yakin banget gue. Mau gue temenin gak? Kalo usah deh Bim, gue bisa pulang sendiri kok nanti. Yakin lo? Iya, gampang-gampang. Yaudah deh, thank you Bim ya. Yoi. Kar, makasih Kar ya. Dah. Ya Bim. Yuk. So they said you, yes? Orang Indo ya? Iya. Ah, so you looking for a place to stay? Sorry, masuk. Udah lama di sini? Enggak, baru 1.5 bulan kok. Hey, yuk! This comes to check out our place. Oh yeah, by the way, gue Ivan dan itu cewek gue Ayu. Hi. Andra. Yeah, beginilah men, situasi rumah kita. Ruang tamu, balkon, dan oh ya, yeah. And ini dapur kita men.
sama Spiri Rika Putri. Ya, yeah, it's them. Loh, ada tamu? Iya, yeah, nih Rico, Putri, ini Andra. Halo. Oh iya, yeah, dia lagi cari tempat. So, that's why I'm just showing him around that place. Oh. Oh, ya udah. Kalau gitu, lo lihat-lihat aja dulu. Put, kamu temenin Ivan, Gi? Ya, aku beres-beres dulu ya. Udah lihat ruang bawah? Belum. Iya, belum tuh, Mbak. Kita turun ya. Yuk. Nah, ini kamar lo, men. Ya, begini, men. Misalnya lo jadi tinggal di sini, ya lo dapat main roomnya. Jadi gue dapat kamar sendiri dong? Ya. Ya, kalau nggak ada yang tinggal di sini lagi sih, palingan lo sendiri, Ndra. So what do you think? Boleh, bagus juga kok. Oh ya? Oh, and also ada ini. Ini kamar mandinya, men. Iya. Nah, kalau yang itu kamar gue sama Rico. Oke, naik lagi yuk. Ah, sorry. Tuh, kamar adek gue nih, Dek. Bentar ya, gue panggilin. Nid. Nida. Iya. Ini loh, Nid, ada tamu. Dia katanya tertarik mau tinggal di sini. Kenalin tuh, namanya Andra. Nida. Andra, come on, man, let's go back upstairs, man. So gimana, man? You likes? Yeah. Hey, you want a drink? Boleh, air aja deh. Okay. Duduk dulu, Nanda. Gimana? Tertarik gak sama rumah kita? Boleh juga sih. Tapi bayar rentnya berapa seminggu? Ya, karena lo masih baru, lo belum kerja, kan? Belum lah, gue baru 1,5 bulan kok. Yaudah, kalau $70 seminggu gimana? $70 seminggu? Murah banget. Yaudah deh, gue mau. Tapi kapan gue bisa pindah? Berapa? Kalau besok gimana? Besok juga bisa, palingan juga ada orang ya, Pak. Kalau gitu, barang gue cuma dikit kok, 2 koper doang. Oke. Ini Andra. Makasih. Jadi denger-denger, lo jadi tinggal di sini, kan? Iya, nih. Habis rumahnya enak sih. Lagian juga deket kok dari kampus. Emangnya lo kuliah di mana, Ndra? Di UTS. Oh, UTS. Palingan juga cuma 15 menit dari sini ke UTS. Iya, bisa lewat Darling Harbor. Romantis kan, Niel? Iya, yeah, apa sih kamu? Yuk, lanjut ngemotong bawang dong. Ya, Putri. Bau deh tangan gue. Yuk, gimana tuh, Andra? Ya gitu deh. Kelihatannya sih orangnya baik juga, Put. Kayaknya dia bakal gabung deh sama kita. Jadi dia nih yang bakalan gabung di sini. Tahu deh, ya kali. Hey guys, si Andra mau balik nih. Balik dulu ya, gua mesti beresin barang lagi soalnya. Oke deh, thanks Andra. Lo jadi pindah sini, Andra? Ya, besok gue pindah kok ke sini. Oh ya, udah palingan gue di rumah kok. Iya deh kalau gitu. Ya udah Ndra, hati-hati ya. Dadah. Pan, makasih ya. No worries, man. Oops, I almost forgot. This is my room with Ayu. Okay? And you might have the room downstairs. Remember that. Okay, thanks. Yeah, Pan. See you later. Andra, dude, what's happening? Hey, nothing much. By the way, I'm moving out tomorrow. Really? Yeah. Tell me about it, man. Well, it's a nice place. Close to my uni. Got my own room. And cheap. Alright. Well, I'm telling you now, since I'm not gonna be around. Sydney is like a jungle, man. You never know what's gonna hit you. You better watch out. Right. For real. Yeah. Alright. Take care of yourself.
Thanks. Joy, lo lagi ngapain di sini? Enggak, nggak ngapain, baca-baca buku aja. Terus lo udah beresin koper-koper belum? Udah, semuanya udah gue beresin kok. Udah masuk apartemen malah. Oh, berarti nanti kita seberang-seberangan dong. Kayaknya gitu deh. Kita pulang jam berapa, Mbak? Kayaknya sih habis makan deh. Kenapa emangnya? Apa sih? Nip. Ra? Gila lagi. Ntar? Enggak. Ngatain apaan sih lo? Enggak, tadi ada teman gue aja. Lo abis dari mana? Gue abis dari Market City. Oh. Andra, lo udah makan belum? Gue lapar nih. Belum. Mau makan juga gak? Mau. Yaudah, yuk. Jurusan apa? Gua ngambil jurnalistik. Lo ngambil apa? Gua ambil graphic design. Lo tinggal di mana, Ndra? Gua baru pindah sih ke Firma. Oh, deket dong? Ya, lumayan sih. Dari komplit. Ntar, Ndra. Udah, Pan. Dari gua aja ngambilnya. Oh. Makasih, Andra. Punya gue dong sekalian. Iya. Ini, Mas. Terima kasih, ya. Biarin aja. Itu, Bos. Makasih, ya. Cukup gue, Andra. Makasih, Andra. Iya, sama-sama. Makan dulu, Drak. Iya, silahkan. Makan. Yang ini, ya, Mek? Iya, mau. Hai, Jack. Hai, ya ampun. Berapa kangen, Shay? Berapa banget di Jakarta, gak ada teman shopping kan, gue? Apaan sih? Dari mana lo? Habis belanja. Kangen gak? Udah pada mesen, ya? Udah nih. Ini sebelum ya. Guys, si... Chris tuh rada-rada... Oh... Iya lagi, Ndra. Kan kelihatan dirinya. Oh, Ndra. Hati-hati lo, Ndra. Oh iya. Dia yang di bawah lo ambil, kan? Jadi? Oh... Enak dong. Biasanya gampang itu, Ndra. Begitu, jalan kaki kan cuma 5 menitan. Oh... Lo udah dapet tempat, Ndra. Lo soalnya berapa seminggu? $70 seminggu, Bim. Terus gue dapet main roomnya lagi. Kalau sama gue, setengah harga, Ndra. Ini gelip banget sih lo, Chris. Ya, makanya gue ambil daripada kebetulan orang lain. Terus, Ndra, lo tinggal beberapa di situ? Berenam sih sama gue. Terus kita semua orang Indonesia kok. Ada 3 cewek. Dan unitnya juga dapat kamar. Banget. Itu single semua tuh. Ya enggak lah, Bim. Ada 2 kok yang pasangan. Cuman yang satu kayak single deh. Tapi baik-baik gak sih, Ndra, orangnya? Baik-baik sih, Chris. Cuman ada satu cewek tuh namanya Nida. Agak-agak gimana gitu. Nida? Kayaknya gue pernah denger deh namanya.
pagi, Ndra. Pagi, Put. Pas pagi lo ya? Iya. Ayo nih sarapannya, makan aja ya. Kalau mau teh atau kopi, airnya udah gue hangetin. Makasih, Put ya. Pagi. Pagi, mau kemana kamu? Mau keluar aja. Habis, percaya lagi bagus sih. Ini gelas siapa nih? Gelas gue, tapi pakai aja deh. Mau dipakai kok. Makasih, Mbak. Sama-sama. Yaudah deh, gue jalan dulu ya. Aku minta ya, Put. Ambil ya aja. Pulangnya berapa? Gak tahu. Malam kali. Dah. Yaudah. Dah. Gue cabut juga deh, Put. Cabut dulu ya. Nah. Eh, Nid. Tungguin dong. Ini warna biru gitu, Bang. Eh, Kara. Hai, Indra. Wow. Dari mana, Wak? Abis ya, jalan-jalan aja. Pusing gua. Kemudian dari mana? Kita cuma jalan-jalan doang juga sih. Nyari angin gitu, kan udaranya lagi enak gini sih. Apa? Bimo mana? Bimo. Biasa, ngerjain assignment gitu. Tumben, rajin amat tuh anak. Makanya, assignment lo udah selesai belum? Belum, butek gua, makanya gua ke rumah nih nyari angin. Aduh, belajar jangan dibawa butek lagi. Santai aja, sekali-sekali refreshing jalan-jalan sama makanya, kita. Makanya, yuk. Iya, boleh juga sih. Itu. Bentar-bentar ya, ada telepon. Mau sana gak, Kak? Yuk. Jalan. Aduh, Indra, kita duduk sini aja. Capek gue. Lagian, bagus gitu lah pemandangannya. Kak. Kenapa, Indra? Gak jadi deh. Yeah, kenapa? Lu kan baru nih kenal sama gue. Pesan pertama kali lu liat gue gimana? Ya gitu deh, kenapa sih emangnya? Ya gitu deh gimana? Ya gitu, masa sih gue harus bilang lo ganteng, cakep, imut, lucu? Enggak kan, Ra? Ya, enggak gitu maksud gue. Nah, gue orangnya bisa aja kan ya? Ya lo rata-rata lah. Kenapa sih gue agak curiga nih sama lo? Kenapa? Lo suka ya papanya? Ini? Lo suka ya, gue bilangin lah. Eh, gila gosip banget sih, Di. Enggak lagi. Maksud gue bingung aja sama sikapnya Nida. Hah? Nida-Nida yang flatmate lo itu, Ndra? Iya, dia. Itu. Ya, kayaknya dia ada papanya gitu sama gue, Kar. Nih, GR banget lo, sumpah. Dari mana gue bisa tahu kalau lo ada apa-apa? Gue aja gak pernah liat lo berduaan sama dia. Ya, nggak tahu deh, aku pusing. Halo, permisi. Halo, sayang. Bisa kemana aja sih? Aduh, sorry tadi bokap gue nelpon nanyain soal uang sekolah gitu deh. Pantes. Lagi pada ngomongin apa sih? Tampangnya serius banget lo berdua. Enggak kok, gue ngobrol biasa aja. Alah, si Andra tadi lagi curhat gitu loh, Van. Des, curhat. Dih, siapa yang curhat? Enggak lagi. Lo tuh kalau curhat aja apa sih? Gantung, Di. Gak apa-apa lagi, curhat aja. Ada gue pendengar yang baik kok. Nggak tahu deh gue, pusing gue. Ah udah, gue pulang aja deh. Loh, kok pulang sih? Iya, udah mau ngerjain sama lagi deh. Gue pulang ya. Ya kan, kita ngapain nih? Yaudah kita shopping yuk. Oh iya, boleh juga deh. Suatu situ. Lagian lo ngapain aja masuk kamar gue? Aduh, sorry deh, Nick. Nick, kenapa tadi si Andra? Gak apa-apa.
Katanya dia ngeliat yang aneh itu tadi di kamar gue. Tampangnya kok tegang gitu sih? Tahu? Dia panik gitu kayak tadi. Lagian ngapain sih? Dia pakai masuk-masuk kamar lo segala. Ye, mana dia tahu? Ah, lo nya juga sih yang sok-sok bikin dia jadi penasaran. Lo suka sama dia ya? Ya Putri, kayak nggak tau Nida aja sih. Duh, Nida, dia tuh anaknya baik sih, cuman lebih pikir lagi deh. Ah Putri, serius amat sih. Emang juga iseng-iseng berhadiah? Gak apa-apa kan? Iseng-iseng berhadiah lagi. Pikir sendiri deh, gede juga. Aku tak mengerti. Tinggal di sini. Senang-senang aja sih. Emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Cuman lo kan baru di sini. Gue cuma pengen tahu aja kalau misalnya buat lo tuh ada yang kurang serak atau nggak nyaman gitu. Ya lo bisa cerita sama gue kok. Ya gimana? Cie. Kenapa nih nanya-nanya lo? Ye, emang kenapa sih? Sebenarnya sih nih. Tadi siang, gue tuh beneran liat sesuatu gitu di kamar lo. Oh ya? Ada apaan enggak? Liat... enggak deh, enggak jadi deh. Enggak apa deh. Enggak apa-apa lagi, Indra. Cerita aja. Terus terang ya, Nid ya. Gue liat sesuatu yang serem gitu di kamar lo. Hah? Oh ya? Lo liat apaan lo, Indra? Enggak tahu deh, Van. Gue liat something gitu deh. Tapi yang pasti sih serem gitu. Lagi ngantuk kali, Indra. Tangan gue kan suka ngeliat tangan aneh. Iya juga kali ya. Pak, bawah. Tumben banget pada kafe Joy. Bosan habis di rumah. Udah pada mesen belum? Udahlah gampang. Terus semua sadar gak sih? Dari tadi mereka ngeliatin kita terus. Mereka emang kayak gitu lagi, Indra. Kita pernah gabung mereka. Lo kan anak baru, ya biasa lah dilihatnya. Lagian males men nongkrong sama mereka, kurang gosip. Kayak lo gak pernah gosip aja. Yeah. Ya tergantung orangnya sih. Cuman kalau modal kayak begitu, kurang gosip semua. Udah yuk, males gue sini. Tunggu ya. Tunggu. Gue belum pesan. Ya, pesan lagi. Jadi dicabut. Tunggu dulu ya, gue mau minum dulu. Mas, bro mas. Udah. Nah, ini dia anaknya. Mana aja sih lo? Masih di rumah, kenapa emangnya? Kita teleponin gak pernah bisa. Oh, gue lagi sama orang rumah. Mau ke lain, mana? Ya, tinggalin lagi, Bim. Oh. Yaudah deh, gue cabut dulu ya. Hah? Nggak makan dulu? Nggak, gue mau kelas. Yaudah. Ya, Bim. Yuk. Eh, mie satu dong. Thank you.
ngapain, Dra? Tadi gue denger suatu, Van. Hah? There's nothing in my room. What are you talking about? Tapi tadi... Aduh... Apa sih? Gue sadar kali ya. Sorry, Van. Hah? Aneh tuh, anak. Lu semua tinggal sini udah berapa lama sih? Ya, kurang lebih 2 tahunan gitu, men. Kenapa emangnya, Dre? Enggak apa-apa kok. Emang kenapa sih? Lo digangguin lagi? Sebenarnya ada apa-apanya gak sih di rumah ini? Andra, jangan serem-serem dong. Nanti gue gak bisa tidur nih. Tapi kayaknya sih rumah ini ada penunggunya deh. Ah, yang bener lo, Dra. Emang lo bisa lihat yang aneh-aneh gitu? Yeah, Van. Bener gue, Van. Gak bohong. Tadi siang itu gue digangguin soalnya. Gak mungkin. Kita aja yang udah lama di sini gak pernah digangguin kok. Andra, ah. Bikin udah takut aja. Ah, paling juga apaan? Rasan lo aja kali, Indra. Udah, gue tidur dulu. Tidur, Gindra. Ntar gangguin beneran lo. Sama aku. Untung, Indra. Gila, kenapa sih lo? Pagi-pagi megang pisau. Aduh, sorry Rick. Aduh, gue pikir siapa? Lu juga sih pakai nama tiba-tiba lagi sepi gini. Ini kompor aja. Mis, rada-rada suntuk gue. Oh. Pagi-pagi gini udah rapi mau kemana? Gak kemana-mana sih. Kapan jalan yuk? Boleh. Tapi ajak anak-anak juga ya. Ya, boleh aja sih. Tapi aku maunya berdua aja kita. Just you and me. Boleh deh, Nip. Gue coba dulu ya.
Yang? Yang? Ya? Kamu ngapain sih, Yang? Ngapain? Iya, kamu ngapain tuh? Ngapa-ngapain? Itu tangannya goyang-goyang kayak gitu ngapain, Bimbe? Aku lagi simpan sepatu. Hah? Kenapa sih kamu? Aku kira kamu ngapain, sayang. Yang kau udah sarapan belum? Belum, baru bangun. Makan ya, mau makan? Boleh. Ya udah aku bikinin roti ya. Iya. Ya ampun ya, ini kok bisa ada di atas ini sih? Rusak ntar komputernya, berantakan banget sih. Bingung aku. Ya, kamu bantuin aku beres-beres dong. Nanti ya. Halo? Dra, masuk-masuk loh. Andre? Halo. Pagi, Kam. Malam, Dra. Lo udah makan? Udah, tadi di rumah. Ntar ya, gue beres-beres dulu nih. Bim? Hah? Lo ngapain sih? Tau, Jo. Oh, ngemir. Duduk dong. Iya. Lo ngapain, kek? Mau minum? Boleh. Ntar ya. Terus. Gimana tuh siapa? Cewek yang lo ceritain kemarin sama gue. Hah? Siapa? Itu loh. Oh, Nida. Aduh, gue pengen denger lagi namanya siapa? Nida. Dasar. Dengar-dengar yang Nida itu suka sama lo ya? Lo denger dari siapa sih? Ya kan, ada sumbernya gue. Ya, gak tahu deh tuh, Bim. Cuman di rumah itu ada something, tau gak sih lo? Something? Iya, Bim. Gue udah berapa kali gitu merasa digangguin di sana. Emangnya lo digangguin kayak gimana sih, Indra? Pertama-tama sih gue dengar suara-suara aneh gitu. Terus gue juga pernah ngeliat orang pakai baju putih, cuma mukanya gak kelihatan. Nyermin abis gitu deh pokoknya. Terus? Tapi gak tahu kenapa ya. Tiap kali gue mau ngeliat atau mau deketin, pasti dia hilang. Serius lo? Serius, Bim. Gue gak bohong. Itu asli, yang gue liat itu benar-benar ada depan gue. Baik tempat lo, Ndra. Ada penunggunya. Udah pasti deh tuh. Atau emang tempat nyangker? Kayaknya sih gitu, Bim. Duh, kok tiba-tiba gue merinding kayak gini ya? Ndra, kalau gue jadi lo ya, kalau gue sih, gue mending nanya deh sama anak-anak, mereka pernah gak ngalamin beginian? Udah, Bim, gue udah pernah nanyain kok. Cuma mereka gak ada tuh satupun yang pernah digangguin kayak gue gitu. Emangnya, Ndra, roommate lo, siapa aja sih namanya? Riko, Putri, Ivan, Ayu, sama Nida. Kenapa, lo berdua ada yang kenal gak? Emangnya mereka pada sekolah di mana? Di Macquarie, UTS, UNSW, CQ. Masa lo gak tau, Ndra? Waduh, gue gak tau itu, Kar. Gimana sih lo? Lo terus tahu dong mereka kuliah apa kerja di sini. Ya, Bim, gue belum nanya. Ndra, dulu gue pernah bilang sama lo, supaya hati-hati sama orang-orang yang lo baru kenal. Sekarang lo lihat deh nih. Iya sih, tapi masa lo berdua gak ada yang pernah dengar nama mereka gitu? Enggak, gue gak pernah denger. Enggak. Udah, Ndra, begini aja, Ndra. Kalau lo masih digangguin, lo mending cabut deh dari situ. Iya, Ndra. Kita aja udah lama di sini nggak pernah digangguin kok.
Kalau lo masih digangguin, lo mending cabut dari situ. Masih nih, istri lo kapan? Lo juga baju kayak gitu mau pesta. Ya lo kayak mau diundang presiden aja makan. Eh, gue mah emang baru pulang kerja. Udah, saya sama lo aja deh. Maka nah, itu baru aja tau. Iya. Baru pada rapi. Ada apaan sih? Tuh, lo gak tau, Ndra. Hari ini kan Nida ulang tahun. Gue beliin kado buat Nida, Ndra. Hah? Ini ulang tahun. Aduh, kok gue gak ngasih tau sih? Ya, oke tadi gue beli kado deh. Udahlah, Dra, doang buat present. Udah, join us, makan. Semua ikuti irama, bernyanyi gembira, nikmati suasana. Terus-terus, Put. Terus apaan? Nida gimana tuh sama si Andra? Gak tau ya. Kayaknya sih makin deket aja deh tuh anak dua. Gue panggil ya? Gue panggil Nida. Oh, iya panggil aja. Ntar ya. Nid! Sama yang itu. Cie, Nida. Gimana tuh sama si Andra? Ya, gimana ya? Ya, biasa aja sih. Cuman kayaknya gue liat dia agak pasif deh sama gue, ya gak sih? Ya, kalau menurut gue sih, Nid, lo tuh terlalu agresif ke dia. Aduh, gimana dong? Gue kan anak-anaknya kayak gitu. Emangnya kamu serius apa sama dia, Nid? Aduh, gimana ya, Put? Lo sih enak berdua punya pacar gitu, lama-lama kan gue garing liatin lo berdua pada pacaran. Kalau Put, lo biarin aja lagi, lo suka gitu deh sama dia sendiri. Ya enggak, bukannya gitu. Hey guys, ayo dong kita tiup-tiupin dulu. Nid, si Andra, nungguin tuh. Hey guys, let's sing for Nida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nina. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Dadadadada. Sekarang Nida mau make wish. Dasi lo. Oke. Bagus. Iya. Terlihat. Ya, habis lagi filmnya. Gimana? Sulit lagi mau. Asal gua main di bawah, gua punya yang baru kok. Udah. Payah. Cepet, semuat ke bawah deh. Kenapa sih lo? Gue barusan liat sesuatu di bawah jalan kamar gue. Udah, Nida. Gue gak suka cara lo kayak gini. Ini tuh ulang tahun Nida. Kita pengen seneng-seneng, lo jangan kayak gitu dong. Dari kemarin lo bilang ngeliat sesuatu. Kenapa sih lo? Tapi Rik, gue beneran Rik gak bawa Rik. Barusan gue satu Rik di bawah Rik. Aduh, udah deh. Gak usah pada ribut-ribut dong. Hari ini kan hari ulang tahun gue. Lindra, gue temenin lo keluar, yuk. Just chill, man. It's okay. Forget about it. Dia tuh rese, tau gak sih, Van? Kita lagi seneng-seneng. Akhirnya ngerusak acara kan jadinya.
Enggak, Van, gue gak suka aja sama caranya dia kayak gitu. Look, don't worry, okay? He'll get it soon. Trust me. Ya, udah-udah. Jadi malas gue kayak gini, gak mood lagi tau gak? Look at me, trust me, alright? Bener kan, Ra? Gak ada apa-apa. Tapi tadi gue lihat kok. Perasaan lo doang kali. Lagi paling lu doang yang parno. Enggak lagi, Van, gua beneran liat kok. Aduh, gimana ya gua? Awan, Ra. Lu kalau gak salah tinggal di daerah Pirmon kan? Iya, emang kenapa? Kalau gak salah ya, Bim, lu dulu pernah research daerah Pirmon deh. Yang mana? Aduh, udah lama banget, lu ngerjainnya di rumah gue kok. Oh, iya. Iya sih, Ndra. Gue mana pernah research gitu sih, gara Pinmon. Pembunuhan gitu, kok gak salah. Gue lupa. Serius lu? Iya. Ntar gue kayak lagi deh. Gue lupa gue. Itu kayaknya... Bentar guys ya. Mana gitu anak? Tau. Lagi sama teman-teman. Kamu kok tumben di sini? Enggak, lagi lewat aja. Nah. Ya. Besok kamu ngapain? Besok. Jalan di doang enggak? Aduh. Kayaknya aku enggak bisa deh, Nit. Lengkar aja ya. Si Andra ngobrol sama siapa sih? Tahu tuh. Kamu jalan sama dia. Dia siapa? Itu, cewek itu tuh. Oh, Fanya. Dia cuma temen doang lagi, Nit. Temen? Apa teman? Ya temen lah. Yaudah deh, aku pulang aja deh. Loh, kok? Masuk dulu dong. Biar aku kenalin sama teman-teman aku. Males lah, capek. Yaudah ya. Ya. Apaan sih?
siapa, Bim? Nggak tahu, mau tahu siapa-siapa. Kok cepet sih lo? Siapa ya? Jat banget sih. Kamu tuh kenapa sih, Put? Nggak apa-apa. Please dong. Aku tahu kamu lagi mikirin sesuatu. Aku mau Andra keluar, Rik. Loh, kenapa emangnya? Kayaknya dia udah mulai curiga. Terus? Ya aku takut nanti semuanya kebongkar. Put, kamu tuh mikir terlalu jauh. Andra tuh gak bakal tahu semuanya. Ya iya. Cuman gimana kalau sampai dia nyari tahu, terus dia cerita ke orang lain tentang keanehan di rumah ini? Pernah kamu mikir sampai ke situ? Andra tuh baru di Sydney. Dan dia gak punya banyak teman. Siapa sih yang mau dengerin cerita-cerita konyolnya dia? Lagian, dia kan lagi sibuk sama Nida. Aku tahu, Andra tuh suka sama Nida. Andra gak pernah suka sama Nida, Riko. Kamu tahu dari mana? Aku tahu, aku tuh gak buta. Please, Rik, perasaan aku nih gak enak, tau gak? Pokoknya, aku mau dia keluar dari rumah ini sebelum semuanya kebongkar. Dengerin, kamu tuh jangan merintah aku seenaknya. Aku tuh udah capek sama sikap kamu yang kayak begini. Aku juga capek. Aku tuh gak tahan lagi, Riko, nyimpen semua ini. Yaudah, Put. Kalau emang itu terjadi, kita bisa selesain kok. Pakai cara aku. Serah kamu, Derek. Pusing. Sometimes a police pursuit can turn from a relatively routine assignment into a dangerous battle of wits. We never win a game against the Einstein Academy of Geniuses. When the teenage criminals on board decide to try and disable their pursuer. Yes, yes. Eh, Ndra, tadi lo ketemu Nida nggak? Iya ketemu tadi siang deket Joy. Emang kenapa, Put? Terus lo gimana sama dia? Ya nggak gimana-gimana sih. Oh, jadi nih lo jalan sama dia? Wah, kayaknya ada yang mau jalan nih. Sebenarnya sih gue mau aja, Rik. Tapi... Tapi apaan? Ya, gitu deh, Put. Gue... Emangnya lo kenapa sih sama dia, Ndra? Gak kenapa-napa sih, Put. Cuman kan gue baru kenal sama Nida. Dan lagian... Lo kok gitu sih? Kenapa sih lo gak jalan aja sama Nida? Ya gimana dong, Rik? Kan gue gak enak aja. Gimana sih, Ndra? Tau, Ndra. Emang kenapa sih si Nida? Ya, gue gak tahu aja si Nida suka sama gue apa enggak. Gak tau gimana. Jelas-jelas dia suka sama lo. Gak bisa, Ndra. Gak bisa. Pokoknya lo harus jalan sama dia. Tahu nih orang, udah bagus ada yang suka. Loh, kok jadi pada sewot sih? Udah lah, Ndra. Lo mendingan jalan aja sama dia. Ya udah, lo tuh cocok sama dia. Look, look at this one, right? I'm with Ayu, Rico is with Putri, and you're single. So it's Nida. Pokoknya, Ndra, lo harus jalan sama Nida. Ya terserah lah. Udah males kok gini. Yang gue tidur deh.
Ndak. Udah masuk ke. Ya, wah, hancur banget sih lu. Lu ngapain sih, Dama? Malam gini lu gangguin gua aja. Aduh, Bim. Gua digangguin lagi nih. Gua nginep sini dia. Ya udah deh, boleh deh. Lu buat tidur sofa apa makris dalam situ tuh? Gua lagi sibuk sama kata. Ya udah. Thanks, Bim, ya. Masuk. Chris. Kenapa, Ndra? Mau gabung? Enggak deh. Gua tidur di sofa aja deh. Sorry ya. Lagi ya, jangan berisik lo semua. Nah, apa sih, Bim? Kan gue lagi membentuk tubuh. Kepret lo. Monyet. Bakal. Nih. Pagi, Ndra. Sarapan yuk. Bim, kita jadi nyari artikelnya nggak? Jadi. Cuman di mana ya? Di tempat Fanya dong, Bim. Kan semuanya di dia, bahan-bahan artikelnya. Tempat Fanya? Iya kan, waktu habis lu bikin tugas malam-malam kan artikelnya tentang kayak gituan. Hah? Yang buat tugas lu, yang lu sampai panik-panik ju besoknya. Ingat gue. Ya kan? Iya. Ya udah, telepon yuk. Sekarang nih? Iya. Mas, sekarang, Bim? Ya kapan lagi? Ya gue ada janji sekarang. Mau kemana sih, Chris? Mau pergi. Lu mau ikut nggak? Ya, mendingan gua nyari artikel. Ya, udah deh. Gua duluan ya. Dah. Dari Martin Place sama Chris. Oh iya, masih Chris. Iya. Pan, gue mau nanya nih. Lo masih kan gak soal artikel yang kita bahas di Joy waktu itu? Yang soal Pirmon bukan sih? Iya. Iya, kenapa emang? Lo masih ada gak artikelnya? Harusnya sih ada. Emang buat apaan sih? Waduh, ceritanya panjang sih. Tojatin dong. Bisa. Kayaknya ada di ruang belajar gue deh. Ayo sini, Bim.
kayaknya ada salah satu di sini deh. Coba aja lo lihat. Emang sebenarnya ada apa sih, Bim? Gini, Van. Gua sama Bimo mau nyari sesuatu. Barangkali aja ada berita mengenai apartemen gua. Oh, masih masalah apartemen lo waktu itu? Iya nih, gua tambah gak tenang bawaannya. Makin sering digangguin, Van. Jadi beneran, Dra, lo digangguin sama setan gitu? Ya iya, Van. Bener kok, gua ngalamin sendiri. Sorry, Andra, tapi gua pribadi sih agak gak percaya sama kayak gituan. Ya kalau gua sih, Van, gua percaya aja. Siapa coba yang gak malas kok digangguin? Halo ya? Iya, iya. Iya. Tadi lagi aku pulang kok. Yaudah, dah. Andra, cabut yuk. Gue ditungguin Kara nih. Sekarang? Iya. Jangan tinggalin gue sendiri dong. Gue jadi takut nih. Lo sih pada ngomong kayak gituan. Katanya gak percaya. Gitu, Bim. Pada tengin lu sama Kara. Yaudah, gue ganti baju dulu ya. Lanjut tempat gue aja. Ya udah. Lo sih, Bim, gak bawa mobil. Kan capek mesti nanjak-nanjak. Ntar ganti bus lagi. Ribet. Ah, lo. Gitu aja masa manja sih? Yeah, bukannya manja. Gua kebelet pipis nih. Emangnya gak bisa tahan lagi, Papan? Kayaknya gak bisa, Dendra. Rumah gua sih gak terlalu jauh dari sini. Kalau lu mau numpang pipis, boleh. Ya boleh, Dendra. Tunggu ya. Halo ya. Iya, lagi pulang kok. Iya. Yeah. Kenapa? Abis. Iya deh, aku beliin deh. Mau rasa apa? Strawberry. Iya deh, pakai itu. Iya dah. Udah sayang. Andra, gua nggak ikut deh ke tempat lo. Mau mana, Bim? Sekarang ikut suatu gitu sama gue. Oh. Ya udah. Ntar kalau gitu kita nyusul deh. Gitu aja ya. Ya. Oke. Okay. Ya, Bim. Yuk, bye-bye. Buruan, Yandra. Iya. Oh, di mana sih? Apartemen kamu kok gelap banget sih, Indra? Iya. Tumben. Toiletnya di mana? Aku kebelet banget nih. Itu yang itu. Yang ini kan? Iya.
udah fine. Nggak ada apa-apa lagi. Van, tadi kenapa Van? Tadi Bim, si Fanya ngeliat suatu gitu di kamar mandi apartemen gue. Ya ampun, emang lo liat apaan Van? Gue ngeliat something, bentuknya tuh kayak mayat, terus dari mulutnya tuh keluar, aduh, gue gak mau bayangin lagi, ah, serem banget. Duh, bukan Bim, aku jadi takut gini. Tapi Van, lo gak apa-apa kan ya? Apa ya? Kok jadi begini sih? Aduh, Dra, kayaknya bener deh. Di apartemen lo ada apa-apanya. Ini Van, minum dulu deh. Tapi lo gak apa-apa kan, Dra? Lo apaan sih, Chris? Najis banget. Gue gampar lo ya. Iya kan gue cuma mau nenangin lo doang, Dra. Bim. Ya? Gue gak enak nih sofanya. Udah lah, Dra. Bukan salah lo ini kok. Lagian juga tempat lo yang angker kayaknya. Ya, gue jadi mesti gimana dong? Gimana ya? Mending gini deh. Lo sekarang ngepak. Habis itu lo kesini lagi, lo nginep aja tempat gue dulu. Tinggal sebentar juga gak apa-apa. Oh, iya deh kalau gitu. Gue mendingan cabut sekarang kali ya. Sekarang? Oh. Ya udah deh. Ya, Bim. Yuk. Dra, mau kemana? Gua mau balik dulu deh, Van. Oh. Lu gimana? Udah gak apa-apa kan? Ya, udah enakan sih, habis mandi. Ya udah deh, hati-hati ya, Dra. Kenapa ya? Kamu ingat nggak sih alamatnya Andra di mana? Seingat aku sih dia tinggal di daerah Pirmon yang, iya kan Pan ya? Iya benar. Nomor kamarnya tuh kalau nggak salah 1227 deh. Terus kamu ingat nggak sih sharemate-nya siapa aja? Sharemate-nya, setahu aku sih yang Riko Putri Ivan Ayu Samani dan. Nih, lihat deh. Nama sharepannya Andra tuh ada di artikel ini. Yang ini dan yang ini. Nah. Dan artikel ini tuh ngebahas soal kematian mereka semua. Hah? Jadi? Dan tanggal kematian mereka pun sama, 13 September. Tapi tahunnya beda. Yang ini 13 September tahun 92. Sedangkan yang ini 13 September tahun 97. Jadi bedanya 5 tahun dong. Nah, 5 tahun dari tahun 97, 2002. Yang sekarang tuh tanggal berapa, Yang? Tanggal 12 September sih. Tapi sekarang udah jam 12 lebih. Yang, perasaan aku tuh enggak enak deh, Yang. Telepon Andre, Yang. Yang, Andre telepon. Enggak telepon, Andre enggak punya telepon. Ya udah, kita nyamperin Andre ya sekarang. Udah. Please.
tumben banget lo baru bonyok segini. Kebol lo ya. Tau, jelek banget tau gak sih? Endra? Kenapa sih, Endra? Kenapa lagi nih orang? Nih lo liat deh, tuh. Masa nongol kayak gitu sih, kocak banget tau gak? Endra! Siang, kenapa sih, Yang? Endra, kenapa sih lo? Kenapa, ya ampun, cerita deh, kenapa sih? Lo tau gak sih? Gue tadi tuh mimpi. Terus? Gue tuh mati. Dan lo semua setan. Ya ampun. Jelek banget sih mimpinya. Tau gak apa lagi yang parah? Apa? Semua tuh bunuh gue. Andra, itu karena lo tidurnya kelamaan. Jam segini baru bangun. Tenang aja mimpinya aneh-aneh. Aduh, gue ada janji. Gue lupa lagi. Makan. Gue cabut dulu ya, mau ketemu Bimo. Oh ya udah. Makan tuh, gue masak ayam. Makan dulu, Gi. Bim. Gila, lo tau gak sih, Bim? Tadi malam gue mimpi serem habis, Bim. Bim. Tak pernah jiwa teramat sangat.